Jadi sebagai orang tua kakek ya, nasihat apa yang selalu kakek berikan kepada anak dan kepada cucu? Bagi saya keharmonisan. Keharmonisan. Harus ada itu. Dan pengertian. Pengertian pada intern maupun ekstern. Intern misalnya antar keluarga, harus kenal mengenal. Ekstern misalnya di keluar, hal sosial ya. Nah itu ya. Yang lain-lain mengkali bersamalah, samalah. Kalau yang pokok bagi saya hanya itu. Contoh dia sekarang. Tak sengaja kami kok bisa di sini. Iya. Tinggal kami boleh kasih itu kan. Iya. Cawal bos itu. Iya. Ini siapa? Saya kan umur sudah 80 ya. Iya, 80. Mau kemana ya? Lagi? Mau kemana? Ibu udah terlalu sakit kan? Tentu kemana mereka. Silakan. Atuh. Saya terus saja berpikir waktu saya karena di Bengkayang lah, maka saya berumah di Bengkayang. Kalau enggak saya bisa diam di bawah. Iya. Waktu singgah kan ada rumah dinas sana saya bisa beli. Dah ada di sana. Saya jual tuh. Rumah dinas saya di Bengkayang, di Bengkayang. Di tubuh mereka. Kemudian di Jawang ada rumah saya, zaman saya masih kepala bagian pembangunan dulu ya. Ada lahan-lahan yang dibangun, dibantu oleh segala panglima gagang, panglima guntur, Pak Urai sini, segala siraknya, segala tiangnya ya. Banyak dibantu orang. Saya jual. Boleh sebab kenapa? Orang kita daya cuma isunya semuanya kenapa? Saya dibakar rumah. Itu daripada burus itu langsung tak mempau aku lepaskan, itu aku lepaskan balik ke Bengkayang inilah saya itu kan. Jadi yang jelas begini, manajemen itu mengukur orang adalah manajemen pertama ada keluarganya dulu. Kalau dia mampu mengatur menguruskan keharmonisan keluarganya, dia akan mengurus yang banyak. Kalau dia tak ada di situ tanda-tandanya, tak bisa juga gambaran untuk yang banyak menurut saya. Betul. Ya, ngurus anak bininya aja udah susah. Lebih ngurus yang apalagi lebih besar. Ngurus orang lain. Nah itu yang saya pikir. Iya. Itu salah satu kepada pemimpin. Kalau pemimpin. Harus dilihat di situ. Betul. Manajemen dulu. Manajemen keluarga. Habis manajemen keluarga baru manajemen masyarakat. Dan baru kita bagaimana bakat.